Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri ummatin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, Dr. Haji Arsad Abdul Ghani MPD, terima kasih atas kehadirannya Pak Rektor. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Pertanian Insinyur Asmawati MP dan Pak Siril Iromi selaku Wakil Dekan 2, Bapak Ibu Sivitas Akademika Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Mataram. Saya mohon izin Bu Deswati dan Bu Aji Mariana, ada yang lebih senior sebenarnya yang harus menyampaikan pesan dan kesan, tapi saya didaulat oleh teman-teman untuk menyampaikan pesan dan kesan. Untuk itu tentunya ada beberapa informasi dan motivasi sebenarnya. Kalau kita bicara tentang pesan dan kesan. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa yudisium kali ini, ya, yudisium pada hari ini, ya, hakikatnya bukan semata pada gelar yang kalian terima. Ya, tetapi lebih kepada bagaimana cara kalian menatap masa depan itu, khususnya adik-adik yang di yudisium. Ya, masa depan di depan itu sudah merupakan pertarungan kompetisi yang luar biasa. Apalagi kita merupakan bagian dari kompetisi masyarakat ekonomi ASEAN. Ya. Yang dimana kalau kita sudah mengikuti dan menandatangani itu, maka mahasiswa harus siap dengan kompetensi yang dimiliki. Ya, harus siap dengan kompetensi yang dimiliki. MEA itu tidak hanya melulu melihat dari mana perguruan tingginya. Kesepakatan MEA tidak hanya melihat dari perguruan tinggi Indonesia atau luar Indonesia, tetapi dia melihat seberapa besar kontribusi mahasiswa ini yang nantinya, calon-calon sarjana ini yang nantinya bisa berkompetisi di dunia kerja, di pangsa pasar kerja. Ya. Jadi ijazah itu sebenarnya merupakan tiket nanti, ya, tiket untuk merebut pasar kerja. Tapi kemampuan, keahlian yang kalian sudah peroleh selama ada yang 4 tahun sampai dengan ada yang 7 tahun, ya, setidaknya itu menjadi bekal kalian mempersiapkan diri untuk bersedia di pasar kerja. Ya, jangan gentar dengan persaingan dunia kerja saat ini. Tadi Pak Rektor bilang alangkah bagusnya mahasiswa itu membuat lapangan pekerjaan sendiri ketimbang, ya, mencari-cari kerja yang notabene-nya, ya, yang merebut itu banyak sekali. Ya, jadi PNS hampir ratusan ribu. Ya, coba cari alternatif lain untuk bisa survive, ya, untuk bisa bertahan. Ya. Kemudian jangan kalian jadi penonton, ya, jangan jadi penonton. Upayakan kalian itu jadi pemain. Ya, kalau kemarin lihat prosesnya,
ya, proses yang kalian lakukan sampai dengan detik ini kalian di yudisium itu adalah tarbiyah yang berharga, pelajaran yang berharga. Ada yang prosesnya cepat, ada yang prosesnya lama, itu adalah bagian dari pembelajaran kalian. Jadi jangan jadikan itu ya semata-mata karena pragmatisme kalian dalam berhubungan dengan dosen kalian masing-masing. Ya. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan, kita menjadi dosen ini selama proses skripsi itu kita memiliki karir yang macam-macam jadinya. Ya, yang seharusnya kita jadi dosen, apalagi di saat masa pandemi ini, ya, kita bisa jadi customer service, Pak Rektor. Setiap malam, setiap waktu ditelepon sama mahasiswa bimbingan. Ya, mahasiswa juga tidak tahu waktu. Ya, bahkan pernah ada yang WA saya sampai jam 2:30, Pak Rektor. Dikiranya kita mesin mungkin yang bisa 2:30 membalas chatnya. Itu hanya untuk konsultasi skripsi. Bisa juga kita sebagai dosen ini beralih profesi menjadi security. Ya. Kenapa saya bilang security? Tidak kenal waktu. Di mana seharusnya jam kerjanya itu sampai jam 1:30 berdasarkan surat edaran rektor. Ya, tapi karena tanggung jawab kita kepada kalian supaya kalian bisa selesai ya, sampai maghrib kita di sini. Sampai isya, bahkan menguji Bu Dekan dan Pak Siril sampai azan maghrib itu sudah selesai. Ya, azan maghrib langsung selesai. Ya. Itu kita beralih profesi jadi security. Ya, bahkan kita dosen ini juga beralih profesi menjadi biro konseling. Ya, tempat curhatnya mahasiswa. Ya. Ada yang patah hati mungkin karena lambat dia di wisuda diputusin sama pacarnya karena pacarnya itu mesen kalau kamu enggak wisuda sekarang ya sudah kita putus saja. Kebelet nikah Pak Rektor. Ya, ada yang seperti itu. Ada yang mengintimidasi kita, Pak, saya harus cepat selesai sekarang. Bisa selesai karena pacar saya sudah menunggu. Apalagi ada juga yang keluh kesah, ya, minta keringanan. Ini saya belum dapat kiriman. Untungnya Pak Rektor kita ini dalam membuat kebijakan itu lebih fleksibel. Artinya keluh kesah kalian itu kami langsung sampaikan ke Pak Rektor dan tadi batas pembayaran bisa diundur. Kalau kemarin-kemarin itu ketat sekali, ya. Tapi karena masa pandemi itu ada kelonggaran-kelonggaran yang memudahkan kalian. Ya, tetapi dengan kelonggaran-kelonggaran itu jangan sampai kalian juga terbuai dengan itu. Ya. Nah itu, kita jadi biro konseling, kita jadi security, kita jadi customer service. Ya, tiga profesi yang kita berubah pada saat ini masa-masa sebelum di yudisium. Ya, terakhir saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh alumni yang sudah di yudisium. Ya, bukan seluruh mahasiswa lagi karena sudah mendapatkan gelar, maka jadi alumni cuman belum resepsinya besok pada saat di wisuda. Ya, selamat kepada para alumni Fakultas Pertanian periode Agustus 2020 yang sudah di yudisium. Kemudian kami ingin mengapresiasi ya kepada Bapak Ibu dosen staf yang telah mengorbankan waktunya, ya, tenaganya
dan pikirannya untuk mengantarkan mahasiswa kita pada hari ini bisa di yudisium. Demikian kesan dan pesan yang bisa saya sampaikan. Nun wal kolami wa mayas turun pastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.